Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Budi Herdi Susianto memberikan piagam penghargaan kepada dua orang patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya yang berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Tol Wiyoto Wiono Jakarta Utara. Keduanya berhasil menangkap basah dua orang pengguna sabu pada saat berpatroli. Berawal dari kecurigaan terhadap sebuah mobil yang berhenti lama di bahu jalan, keduanya menghampiri kendaraan tersebut dan memergoki dua orang pemuda yang sedang asik menggunakan sabu. Atas prestasinya, Kapolres Metro Jakarta Utara memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan kepada kedua anggota PJR tersebut. Dalam arahannya, Kapolres mengutip pidato Presiden pada saat rapat kabinet untuk bersama-sama bekerja luar biasa. Ada rekan kita dari Sat PJR Polda Metro Jaya yang kita berikan penghargaan atas prestasi maupun kinerja yang di luar dari tugas pokoknya. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita semua, memberikan pelajaran bahwa mari kita bekerja jangan hanya biasa-biasa saja. Kemarin pada saat sidang kabinet, Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa kita semua, khususnya Kabinet Indonesia Maju, dituntut untuk bekerja luar biasa atau extraordinary. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.